terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, Ibu Insinyur Haja Unung Lesmana ST.MD. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Malang, Bapak Anang Baktiar ST.MD. Dan yang terhormat juga bagi Bapak Ibu pembimbing dari peserta lomba, yang terhormat juga selaku peserta lomba 10 besar finalis perencanaan bangunan rumah tinggal sahabat kota. Selamat datang di kampus Hijau Universitas Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Unisma, Ibu Insinyur Haja Unung Lesmana MT. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Unisma, Bapak Insinyur Bambang Suprapto MT. Yang saya hormati juga mungkin ada Ketua BEM, DPM dan HMJ. Ada teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Yang terhormat, yang dan saya hormati, yaitu Bapak Dewan Juri yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menilai para finalis nantinya. Serta yang saya cintai, anak-anakku, para finalis lomba Civil Design Competition 2018 beserta Bapak Ibu pembimbing dari berbagai kota, dari berbagai SMK, SMA, dan MA tingkat nasional. Sebelum kami mempresentasikan tentang desain rumah tinggal, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari The Design Bar yang berasal dari SMK Negeri 5 Bandung yang beranggotakan Manda Arifin yang hari ini berkesempatan sebagai operator dan rekan saya Muhammad Faisal Nugraha yang hari ini berkesempatan sebagai pemateri dan saya sendiri Muhammad Faridullah yang hari ini diberi kesempatan sebagai moderator sekaligus pemateri. Boleh kasih tepuk tangan untuk SMK Negeri 5 Bandung. Ini bagian depan rumah. Kita menggunakan dinding cat warna netral, warna putih, lalu dengan dinding beton bekas. Ini untuk menunjukkan style modernnya, yaitu kita menggunakan bahan material yang sudah lebih berteknologi dan fabrikasi. Lalu lanjut, bagian atap kita menggunakan atap miring dan dinding ampingnya menggunakan dinding panel kayu. Dari Posko Anculada Perencanaan Hunian Asri yang terdiri atas saya, Guru Wijayati, dengan rekan saya Raffi Uin Fajar dari SMKN 1 Nganjuk. Malam, dengan suhu rata-rata 23,7 derajat Celcius, salah satu dari 5 kota yang terpilih dari kota udara terbersih di Asia serta menjadi kota pendidikan terbesar kedua di Jawa Timur, menjadi daya tarik potensial untuk orang-orang tinggal di daerah ini. Apabila terjadi kepadatan penduduk tanpa diimbangi dengan gaya hidup yang sehat oleh masyarakatnya masing-masing, akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu kami ingin mewujudkan suatu hunian yang ramah lingkungan dengan gaya pola hidup yang sehat, multifungsi sebagai agrobisnis, wisata edukasi,
hidroponik, aquaponik, dan menunjukkan keindahan pada akuarium outdoor di rumah tinggal yang telah kami desain. Semua tujuan itu telah kami rangkum pada konsep kami, yaitu Healthy Residential Concept for Better Life. Selanjutnya kita ke poin keunggulan. Keunggulan dari paket kami yaitu pertama, 95% pembuatan paket ini kami buat sendiri, seperti komponen orang-orangan, mobil-mobilan, dan lainnya. Yang kedua yaitu tata letak. Kami benar-benar memperhitungkan tata letak ruang atau jalur masuk penghuni kos maupun pemilik rumah. Yang selanjutnya yaitu fasilitas. Kita memberikan banyak fasilitas guna memberi kenyamanan bagi pemilik rumah maupun penghuni kos. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak ruangan. Ini adalah tempat parkir yang kira-kira dapat menampung 2 mobil serta 5 sepeda motor. Ini adalah jalur untuk anak kos naik ke lantai 2 yang yaitu tempat di mana tinggalnya penghuni kos. Di sini terdapat anak tangga yang berjumlah 20 buah dan dilengkapi dengan 2 bordes serta dilengkapi dengan railing tangga. Selanjutnya menuju ke tengah ruangan. Di tengah ruangan ini terdapat sebuah poin yang bertujuan yang berfungsi untuk pemilik kos untuk mengawasi area lantai 2.